أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. Yang dikasihi ashabul fadilah, tutuk guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini insyaAllah kita mulakan dengan hikmah yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. Maksudnya segala cita-cita terdahulu itu tidak boleh mengayakkan kota takdir. Di mana nas ini menggambarkan kepada kita, atau hikmah ini menggambarkan kepada kita tentang azam dan cita-cita manusia. Ada yang mempunyai cita-cita yang kuat, ada yang mempunyai cita-cita yang lemah, ada yang menganggap cita-citanya itulah yang boleh mengubah segala-galanya apabila dia mempunyai kekuatan cita-cita yang luar biasa. Ini yang berlaku. Banyak kalimah-kalimah, ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan yang menggambarkan cita-cita yang kuat, yang dipanggil sebagai himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi. Sehingga disebut himmatur rijal tuzalzilul jibal. Himmah, cita-cita yang tinggi bagi lelaki itu, dia dapat menggoncangkan gunung ganang. Bahkan disebut bagaimana cita-cita ini sampai kepada boleh mengubah banyak perkara. Orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi, maka dia merasakan cita-cita itu boleh menjadikan sesuatu luar biasa. Penjangga Arab menyebut in kunta zara'in fa kun za azimatin fa inna fasada ar-ra'yi an tataraddada. Kalau kamu mempunyai pemikiran yang baik, sertakanlah dengan tekad dan azam yang kuat. Kerana rosaknya pemikiran itu apabila tidak stabil, tidak kukuh, ataupun selalu sangsi dan syak. Tak kejap, tak kukuh cita-cita dia. Ini bala, tuan-tuan. Dalam keadaan macam itu, pembinaan cita-cita yang kuat, garisan yang jelas, direction yang jelas, semangat yang utuh, kumpulan yang hebat, kelengkapan yang hebat, tidak semestinya berlaku. Inilah yang kita imani berkenaan dengan takdir ilahi. Kerana bila takdir itu dengan kun fayakun, dia buat apa yang dia nak, bukan apa yang manusia nak. Anta turid wallahu yurid wallahu yaf'alu ma yurid la anta turid. Kamu nak Tuhan, nak Tuhan buat apa yang dia nak, bukan apa yang kamu nak. Jelas. Mungkin kita tengok seorang itu merancang cukup baik dalam apa-apa benda pun. Banyak atau tidak, tiba-tiba tak menjadi. Ada. Bahkan itu banyak. Sementelahan lagi apabila mereka bergantung kepada cita-citanya sahaja. Bahkan kadang-kadang Allah tunjukkan cita-citanya dapat, tapi dirinya sendiri binasa. Firaun, orang tengok piramid, tengok saja rasa rebah dah.
Perang ni. Tengok piramid-piramid mereka. Hu, hebat. Tapi bagaimana kesudahan mereka? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tenggelam, mati. Jatuh dia punya dinasti Faraunah. Ini berlaku dalam sejarah. Dan ini dicatatkan. Dan ini perkara yang tidak pelik. Kita tengok manusia yang lain. Mereka mempunyai kekuatan yang kukuh. Kita tengok dalam peperangan. Pasukan Rom kuat yang amat. Jumlah tentera juta. Pasukan Parsi kuat yang amat. Jumlah tenteranya juta. Tapi bila bertembung dengan tentera Islam, tuan-tuan ingat kalau perang ni bukan main bola. Main bola ni sebelah-sebelah. Perang ni selagi dia ada kuasa, selagi dia kaya, selagi dia banyak senjata, selagi dia banyak tentera, dia boleh masuk apa-apa. Dia tak ada daftar. Mau banyak ni aku banyak ni, tak. Itu makna peperangan. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan. Berapa banyak jumlah yang kecil dapat mengalahkan jumlah yang besar. Kam. Kam ni maknanya bukan sekali. Bukan dua kali. Bukan tiga kali. Itulah yang sebiasanya berlaku kepada tentera Islam. Tapi Allah sengaja di ujung ayat mengkaitkan atau mengikat dengan kalimah biiznillah. Tu je. Tengok kisah Talut lawan tentera Jalut. Jumlahnya kecil. Senjatanya tak hebat. Tapi dia menang. Tengok kisah Bani Israel yang dalam keadaan terkepung. Inna lamudrakun. Kami telah terkepung. Belakang musuh Firaun dan bala tenteranya. Di hadapan laut. Maka Nabi Musa yang yakin berkata, inna ma'i rabbi sayahdin. Aku sesungguhnya bersama Tuhanku, dia akan tunjuk jalan. Yang ajaib dan pelik. Kalau zaman Nabi amat banyak. Perang Badar kita berapa orang? Perang Uhud kita berapa orang? Perang Khandak kita berapa orang? Tiga-tiga peperangan ni nisbahnya 1-3, 1-3, 1-3. Seorang orang Islam, tiga orang bukan Islam. 1-3, 1-3. Perang Badar kita 300 lebih, dia 1000. Perang Uhud kita 3000. Kita apa nama ni, jumlahnya dalam lingkungan yang tak sampai lah, mungkin 1000. Lari 300. Tentera mereka 3000 dah masa tu. Perang Uhud, perang Khandak kita hampir 3000, dia kat 10000 dah. Jadi benda macam ni tu biasa. Biasa, sebab itu disebut biiznillah. Oleh kerana itu, dalam hidup ni, usaha kena ada, yakin kena ada, tekad kena ada, hemah kena ada, semangat kena ada, cita-cita kena ada, pelaksanaan kena ada. Tapi kelulusan tu bukan hak kita. Kemenangan tu bukan hak kita. Kejayaan tu bukan hak kita. Bukan hak kita. Jadi kita kena minta dengan yang memberi kejayaan, memberi kemenangan, memberi semua segi. Sama juga dalam bidang sakit. Seorang tu sakit. Oleh kerana dia kaya.
maka yang merawatnya 30 doktor pakar. 30, bukan 2 orang, 30 pakar antara yang top 3, top 10, top 5. Tapi kalau nak mati, siapa yang mati tak? Mati juga. Sebab itu hak Tuhan. Dan Allah kekalkan masalah asyafi al-hakiki. Apa makna asyafi? Penyembuh yang hakiki Allah. Nabi sebut, azhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u. Shifa la yughadiru saqama. Tuhan manusia, sembuhlah yang ini. Engkaulah yang hakiki yang penyembuh. Tidak ada yang sembuh kecuali engkau. Apa-apa jenis nyakit sekalipun kau. Seorang tu sakit buah pinggang. Cerita benar. Oleh kerana dia sakit buah pinggang, tak tahan sangat. Dan kemungkinan terpaksa kena dialisis dan apa ni main rosak. Dia perempuan lah. Dia buat elang. Siapa ada buah pinggang, dia nak beli RM200,000. Ni bukan cerita Melayu, cerita Arab saya baca. Nak beli RM200,000. Datanglah seorang perempuan nak jual. Sampai ni, dia pun terimalah duit tu. Terima tu, perempuan tu menangis. Dia kata, kenapa kau menangis? Sebenarnya saya amat-amat sayang sangat buah pinggang saya. Jadi saya ni janda. Saya ada anak-anak yatim ramai. Saya tak ada apa dah. Menangis. Jadi dia pun serba salah. Dia kata, tak apalah. Kalau begitu kau ambillah duit. Aku pakai bagi saja je. Kawan ni lagi menangis. Nangis. Kemudian pada hari kejadian, dia pun pergi kat doktor, cek buah pinggang dia sembuh. Nabi bersabda, da'u mardakum bisadaqah. Rawatlah orang sakit di kalangan kamu dengan cara bersedekah. Berlaku. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Sama juga berlaku. Jadi, mananya pemegang semuanya, kita kena taat Allah. Yang meluluskan, kita baca. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayaku. Bila Allah menghendaki syai'an, apa makna syai'an? Sesuatu. Apa makna sesuatu? Sesuatu tu dengan maksud nakirah tufidul umum. Apa makna nakirah tufidul umum? Makna serba sekali. Macam kita, aku nak perkena orang ni, kau tak boleh gini. Setakat tu je. Tuhan ni hak kecil, hak ni, hak ni, hak ni, hak ni, semua kali. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita diresamkan berdasarkan takdir ilahi. Tak ada seorang pun buat keluar daripada kehendak dan takdir ilahi Tuhan. Tak ada, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok sesuatu ni, kita kena tengok dengan hikmah. Bila kita tengok dengan hikmah, hati kita tenang. Bila kita tengok dengan hikmah, kita berserah pada Tuhan. Bila kita tengok dengan hikmah, kita nampak di sebalik apa yang berlaku sekalipun buruk, sebenarnya banyak mendewasakan, mematangkan dan memakrifahkan kita kepada Tuhan. Dan ini berlaku, tuan-tuan. Tengok. Ada orang kita temu tak baik. Perangai tak berubah. Tiba-tiba mak dia mati. Oi, kaki rajin mari masjid. Masya Allah. Ada orang laki bini tak baik. Perangai teruk, laki teruk, bini teruk.
bergaduh sakang laki bini, akhirnya cerai. Tak baik ya. Tapi selepas apa ketika kita tengok laki kaki pergi masjid, bini pun kaki pergi masjid. Mari insaf. Banyak ada tak berlaku macam tu? Ada. Hikmah. Hikmah ni kadang-kadang pelik. Berapa-berapa saya temung sahabat-sahabat kita, saya respect, saya kata dia jauh lebih baik pada hamba. Dia jahat pada kita dulu. Nega dadah, nega telur bukan sikit-sikit, 4 kilo ganja. Macam-macam. Tapi akhirnya sembahyang, taat pada Allah, ibadah. Ada baru ni cerita, ada seorang tu, dia duduk dalam tu, dia semangat, dia baca Quran kat 120 kali tamat. Khatam. Kita duduk atas muka bumi ni, umur kat 80 dah. 20 kali mujur kadang-kadang. Sungguh. Bukan masalah kerana kita tak boleh baca, tapi bukan agenda hidup kita. Kita banyak lagi nak kerja. Bolehlah. Tengok. Jadi, selama mana kesungguhan yang kita ada, kita nak buat apa-apa pun, kita bersungguh, kita apa semua sekali ini, dia tidak akan mencarikan kota takdir ilahi. Macam mana cara nak carikan? Caranya satu je. Yang memegang segala-galanya Allah. Jadi minta dengan Allah lah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qada illa biddu'a. Tidak ditolak takdir Tuhan ni kecuali dengan doa. Kisah popular. Tiga orang lelaki ini telah dihukum oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi dibunuh. Zaman dulu bunuh pancung. Ini cerita tahun dalam 80-90 Hijrah. Ini zaman kerajaan Umawi. Lebih tepat lagi zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan selepas daripada itu Al-Walid dan Hisham. Hajjaj ni hebat orang. Dia terlalu setia kepada pemerintah. Dan cara paling mudah untuk mengekang api kemarahan atau pemberontakan dengan cara bunuh. Kalau dia tengok satu kampung, satu daerah negeri itu nak memberontak, dia hantar surat. Inni ara ru'usakum kad aina'at fahana qatafuha. Aku tengok kepala-kepala kamu sudah masuk. Sekarang sudah sampai masa untuk memetiknya. Oh, itu bahasa. Dia tasbihkan kepala manusia itu macam buah sudah nak masuk. Jadi, maknanya aku bunuh kamu. Gitu bahasa. Orang takut dia. Nanti kita cerita kisah Hajjaj ni. Hajjaj ni orang kecil je sekarang. Tapi hati kering. Dia ada jasa. Banyak juga jasa dia. Antaranya pembinaan Masjid Umawi yang terbesar di Syam dulu. Dia juga ada saham. Jami' Umawi di bandar kota Damsyik. Antaranya kita nak baca Quran, ada baris ataupun ada titik dinisbahkan kepada dia yang buat. Ada jasa dia pun. Baik. Bila tiga orang nak kena hukum bunuh ni, maka yang nak bunuh ni bagi tahu kat setiap orang, apa kehendak kamu yang terakhir. Seorang jawab, saya ingat saya nak temu mak saya. Saya nak pergi peluk dia. Saya nak kucuk dia dan saya nak minta maaf banyak-banyak. Maka dia bawa temu mak menangis dua beranak. Perlu gini-gini-gini maaf. Akhirnya ditarik. Kemudian selesai tu sampai satu tempat dipancung mati.
Yang kedua, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya nak sembahyang. Sebagai amalan terakhir di dunia saya nak sembahyang menghadap Allah. Dia pun diizinkan sembahyanglah 5, 6 rakaat, 8 rakaat ke. Siapa sembahyang, sudah sembahyang, dia lalu dipancung sampai mati. Yang ketiga, apa cita-cita kamu? Apa kehendak kamu yang terakhir? Yang ketiga ni jawab, cita-cita saya, saya nak makan kepala kambing bakar dengan sejenis makanan begiam. Rasa teridam sangat. Mengidam sangat, nak sangat waktu. Oh, gitu. Maka dicarilah kambing. Cari punya cari, temu kambing. Lepas temu semelih. Lepas meleh ni celur tu, dia kena bakar tu sebab dia ada rambut. Kambing tu ada bulu kan, dia bakar dalam api. Bakar, sudah bakar tu kiki. Sudah kiki tu dia celur pula biasanya. Kalau ni cara Arab lah, cara Arab. Saya tak cakap cara Melayu, saya tengok dia Arab macam tu lah. Sudah pada tu pula masak mengikut apa yang dia kehendaki. Ambillah masa dalam 2-3 jam dan seumpamanya sebab nak cari ni. Akhirnya siap terhidang untuk dia diberi makan. Jadi proses tu lama sikit. Sedang perjalanan proses itu, tiba-tiba dengar berita Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mati. Jadi dia tak dikenakan hukuman. Bila ini berlaku, yang tukang pancung tu cakap dengan dia. Dia kata, tuang, saya nak tanya awak lah satu soalan. Apa dia? Setakat kerja saya duk bunuh orang ni, tuanglah satu-satunya yang minta permintaan yang pelik. Yang lain tak ada minta macam ni kecuali tuang. Seorang je yang minta dengan permintaan yang pelik macam ni. Jadi boleh tak saya nak tanya, kenapa tuang minta sampai mengidang daging kambing berdoa lalu dengan pala pula dengan begini. Dia jawab, saudara, saya bukan mengidang sangat pun. Saya tak mengidang. Tapi bila saya katakan saya nak begini, makanan tu, saya tahu untuk nak dapatkan makanan macam tu, nak jadi ni, dia akan ambil satu proses. Proses itu lama. Satu. Saya yakin dan saya beriman, semasa proses itu akan berlaku takdir ilahi yang telah disusun oleh Allah. Rantaian-rantaian takdir yang berlaku tu bukan setiap jam, bukan setiap minit, setiap nafas, setiap tika. Dan saya gunakan masa itu untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan takdir yang mengenakan saya dihukum ini ditukar kepada tidak dihukum. Dengan sebab itu saya berdoa dan Allah makbulkan doa saya. Apa makna? Dalam doa, walaupun masa hanya seminit, ada peluang doa, angkat tangan doa. Boleh jadi minit itulah Allah terima doa kita. Kita tak tahu. Kita tidur malam. Tiba-tiba kita bangun pukul 5:30. Biasa kita bangun pukul 5. 5:30 pula kita dah biasanya dah, kalau kita dah tua dah nak mandi ke nak qada hajat apa, ambil masa 10 minit. 5:40. 5:40 tu baru nak takbiratul ihram, nak sembahyang sunat. Masuk waktu 5:45. Contoh-contohlah.
dan semayang sekejap tu dua rakaat, tinggal semini lagi nak masuk waktu, kita pun angkat tangan doa, ya Allah, walaupun semini cuma, boleh jadi itulah yang diberkati Allah, diterima Allah, dimakbulkan Allah, diistijabkan doa kita. Tak ada masalah. Ini maknanya. Dan daripada sini, sebenarnya ia memberi kekuatan pada kita. Dalam ni ada dua tafsiran. Tafsiran orang malah, tafsiran orang lemah, tafsiran orang yang tak kuat, dia kata, apa guna kita usaha? Sebab takdir Tuhan mengusaha pun kau tak dapat-dapat kok. Tak payah ha. Biar kita yang boleh. Allah nak tentu dah kita gini-gini-gini. Tuan-tuan dengar pemikiran orang macam ni, tuan-tuan akan tengok hidupnya, summa la yamutu fiha wala yahya. Bahasa kita kata kok, seolah-olah mati bodoh, hidup bodoh. Maknanya senang sangat bodoh, susah sangat bodoh, kau namung lah. Gitu je lah. Dia tak ke mana. Sebab bagi dia dah. Dan ini fahaman yang salah tentang takdir. Kerana takdir ni mesti diusahakan. Mesti didoakan. Mesti distrategikan. Mesti digabungkan. Kemudian barulah berserah pada Allah. Itu maknanya. Tapi bila kita faham secara macam yang lain, ini orang ni macam ini, ini bahaya tuan-tuan. Ini racun. Ini racun. Menyebabkan kita tak maju. Satu. Kedua, bagi orang yang berusaha, dia akan berusaha bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Kelemahan bagi dia satu, apabila tak berlaku, dia feras. Dia letih, malah. Dia kecewa, dia murung, dia stres, dia depression, macam-macam lah. Ini pun silap. Ketiga, dia berusaha, dia berdoa, dia bersungguh-sungguh, dia bertawakal, keputusan tidak memihak kepada dia, dia redha. Yang ketiga inilah yang terbaik. Yang ketiga inilah yang terbaik. Kerana redha dengan keputusan Allah yang berlaku itu memberi makna yang banyak baik. Kisah yang masyhurlah zaman dulu dinisbahkan kepada beberapa tokoh ulama. Ni dalam kitab tafsir, saya tak nak sebutlah nama tafsir apa pun. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur dia. Dalam mimpi dia, Rasulullah sallam telah pulang daripada peperangan Uhud. Yang kita tahu 70 orang sahabat meninggal dunia mati syahid. Dan kemenangan tidak berpihak kepada Islam. Pulang. Luka, cedera, cedera perasaan, cedera ni. Bertemu. Bila bertemu macam ini, terasa macam mana Rasulullah ni. Tapi di sana sebenarnya datang satu hikmah yang cukup besar. Kalahnya peperangan tersebut memberi signal umat Islam satu pelajaran yang terbaik. Jangan sekali-kali kamu abaikan dari mentaati pemimpin kamu Rasulullah itu. Jangan buat mudah. Rasulullah kata 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir Al-Ansari di atas bukit pemanah tu, jangan keluar, jangan tinggal walaupun apa sekalipun berlaku. Bila tengok kemenangan sementara sekejap, orang duk pungut harta ghanimah, geram sama nak pergi pungut, yang hanya tinggal beberapa belah orang.
kesempatan kelekaan seperti itu daripada jauh dipandang oleh Khalid ibn al-Walid yang pada masa itu belum Islam, pacu kuda dengan sepantas kilat dan dalam masa sekejap menggerhanakan kemenangan tentera Islam, akhirnya kita kecundang. Satu pelajaran yang cukup besar. Walaupun kita tengok pahit, tapi kesannya besar. Begitulah seterusnya kalau kita tengok. Jadi, hikmah tu banyak. Ramai orang tak dah nak bincang bab ni. Kerana apa? Kerana marah, kerana geram, kerana sesal, kerana kesal, kerana tak puas hati, kerana murung, kerana akhir habis gitu. Orang cerita ni cerita dunia lah, cerita dunia. Antara bintang sport yang ter-successful di muka bumi ni, bintang sukan. Saya pun tak minat sangat main benda tu. Tengok pun tak berapa minat, biasa je lah. Namanya Michael Jordan. Bola keranjang. Bola keranjang, kaya tuan-tuan, kaya yang amat. Dia hebat main. Dia punya skill dia tu, daripada hujung ni, dia baling bola tu, boleh masuk dalam lubang. Lubang tu maknanya, dia punya jaring tu lah. Pandai dia. Setiap kali dia berlawang bola, berlawang-berlawang, dia manusia ni, bila berlawang, dia tak mesti menang, ada kot kalah, walaupun mempandai. Sebab main pasukan kan, dia kalah. Setiap kali dia kalah, apa dia buat? Dia akan kaji balik dia punya ni. Esokan pagi dia akan bangun pukul 4 pagi dan dia latih balik pukul 4 pagi. Dia duduk baling bola ke jaring tu lebih banyak daripada kita pegang butir tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nak ceritanya banyaknya. Akhirnya setiap kali masuk pertandingan menang. Setiap kali masuk pertandingan. Apa makna? Dia jadikan kekalahan-kekalahan itu sebagai tangga-tangga dalam meniti kejayaan. Tengok. Tapi kalau kita tak blame, tak puas hati begini-begini, tak. Jadi dalam Islam, keadaannya terbeza, tuan-tuan. Dan inilah yang sepatutnya difahami oleh kita. Oleh kerana itu, kita katakan, hikmah ni awal-awal lagi. Dia letak nombor 3. Kerana manusia ni, bila dia duduk semangat sangat, dia duduk rasa sangat, sebenarnya bukan semestinya berlaku. Gabungkan dengan minta kepada Allah. Akhir sekali, dia akan kata, Ya Rab, kejayaan bukan aku, tapi kamu. Kehebatan bukan aku, tapi kamu. Semuanya, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan tidaklah kamu nak melainkan apa yang Allah kehendaki. Bimasyiatillah. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilu zalika ghadan illa an yasha' Allah. Jangan kamu kata aku nak buat begini esok hari kecuali insya-Allah. Kalau Allah jadi, jadilah. Kalau tak, tak juga. Itulah maksud hikmah yang kita baca yang ketiga ini, wallahu a'lam.